Assalamualaikum guys, kembali lagi channel ku Epic. Di video kali ini kita akan bermain head to head, tapi kita akan pakai striker yang tertinggi season kita kali ini ya, yaitu pemain silver. Dia tiada card special di season kali ini, dia silver biasa saja, si Stefan. Kita panggil si Stefan sajalah, itu nama pertamanya guys, ataupun si Hofer, nama yang di ujung-ujung ya. It's okay, Mayer Hofer, aku tiada macam sebut namanya. Kita tengok detail dia di sini, 2 bintang saja weak foot dia guys. Okay, berkaki kanan. Pace dia tidaklah laju guys. Okay, agility. Oh, ini silver player guys. Nanti kita akan upgrade dia pergi ke 100 overall, sebab budget boleh upgrade dia pun pergi ke 100 overall dalam 13 million. Okay, tidaklah besar sangat, jadi kita mampu upgrade dia. Dan kita akan main dan test dia di head to head guys. Okay, dia ni memang sangat-sangat tinggi lah guys. Okay, header dia pun kalau silver, untuk silver player memang tinggi. Dia punya stats heading dan juga strength, aggression dia, tapi jumping dia antara terendah aku rasa ni di silver guys. 28 saja punya jumping, sebab dia tidak perlu jumping. Tinggi dia memang sudah cukup lah guys. Okay, ay memang tinggi guys. Okay, 2.02 meter guys, memang sangat-sangat tinggi. 6 kaki 8 inci. Defending work rate dia low, attacking work rate medium saja. Tiada special traits obviously, sebab ini card biasa saja. Sayang sekali dia tiada kat sekurang-kurangnya team of the week pun dia tiada. Jadi ya, aku pun tidak kenal dia guys. Okay, daripada Bundesliga 2 Wolfsburg, aku tidak tahu macam mana sebut nama tim ni. Target man skill boost. Jadi kita akan trend dia pergi ke 100 overall guys. Okay, aku ada beli sini cukup-cukup sih ini semua nih guys. Okay, 98. Okay, 99 situ. 100 overall, 13 million 527 okay coins guys. Okay, kita akan upgrade dia. Mantap, Mayer Hofer guys, Stefan Mayer Hofer. Okay, jadi kita tengok dah punya stats lagi balik guys. Okay, mantap sekali. Okay, pergi ke detail. Pace dia naik juga sedikit. Okay, 44 sudah guys. Okay, sprint speed dia 45, acceleration 44. Mungkin target man nih guys, kita aku upgrade dia punya target man skill boost lah, pergi ke level 10 nanti guys. Okay, heading dia 109. Aku upgrade dulu lah guys. Okay, aku upgrade dulu dia punya skill boost sini. Okay, selesai upgrade target man skill boost, pergi ke level 10 sajalah guys. Okay, sini kita tengok balik. Dia boost finishing, volley, acceleration, heading dan juga strength guys. 117 saja, 116 strength, jumping naik juga sedikit tadi 28. Aggression 99. Alamak. Tidak OP sangat dia punya stats, tapi kita cuba dapatkan goal lah. Okey, kita cuba cross di sini. Kalau kita boleh shoot, kita shoot saja. Jadi guys, aku tidak sabar guys. Okay, kita terus pergi ke match kita yang pertama menggunakan Stefan Mayerhofer. Aku tidak tahu macam mana sebut namanya nih guys. Okay, jadi kita terus pergi ke match kita yang pertama. Harap kita boleh dapat gol. Okay, mantap. Okay, let's go. Okay guys, match kita yang pertama 4-2-4 formation, attacking yang sangat-sangat menakutkan. Tapi kita ada si Stefan Mayer Hofer guys sebagai solo striker. Kita dibantu dengan si Borea dan juga Mbappe di bahagian kem, Rafael Leao dan juga Gareth Bale. Oke, mantap sekali guys. Rafael Leao membuka lorong tadi situ. Tapi tidak mau apa, kita main santai saja dulu guys. Oke, sini kita coba defend Ronaldinho. Sini pas kepada Cristiano Ronaldo, jangan lupa. Ops, Wan-Bissaka, nice cut daripada Wan-Bissaka ke Goretzka. Sini leg sedikit, dapat dikontrol juga Mbappe. Lorong untuk Rafael Leao, limpas Rafael Leao menggunakan speednya. Dapatkah dia mengalahkan Trippier? Tackle tanpa sebab situ, si Trippier limpas. Ops, tidak limpas guys, dipatahkan oleh si Beckham. Beckham untuk Mbappe, Mbappe untuk Ronaldo situ. Coba lorong untuk Mbappe balik, tidak sampai. Ada si Wan-Bissaka, Savic untuk Jordi Alba. Coba lorong sini, tapi dipotong oleh si Bale pula guys. Okay, diangkat oleh si Bale, dipotong oleh Chalobah lagi. Nice sekali Rafael Leao sini, bagi kepada Stefan, key player kita, target player kita kali ini guys. Terlepas bola situ oleh Mbappe, dapat kembali peluang kita crossing buat pertama kali. Sini menggunakan kepala si Mayerhofer, tapi dia tidak maju di hadapan. Tidak cukup maju si Mayerhofer tadi.
di sini lawan kita dalam multi attacking. Kita coba defend Ronaldo, lorong kepada Ronaldinho. Sini kita coba patahkan menggunakan Chalobah, berjaya. Kita pass ke Aguero. Tidak sampai. Man bisakah para BL sini? Goretzka. Lag lagi di situ, tidak apa-apa. Adakah sampai? Tidak sampai, guys. Ronaldinho sini dikejar oleh si Bell, adakah mampu? Lorong di situ untuk Ronaldo. Ronaldo shot terkena tiang, follow up di situ. Terlepas peluang terakhir situ. Siapa itu, guys? Mungkin Mbappe, tidak pasti. Oke, masa kedua, Messi. Balik kepada Bell situ, Bell balik kepada Trippier, balik kepada Bell lagi, balik sejak dorong. Jordi Alba. Savic masih lagi mencari peluang attack kita sini. Kita dapat satu cross tapi agak lambat dan slow kita punya striker, guys, si Hofer. Hop dipotong. Ops, finish, coba di finish tapi diblok. Goretzka control ball. Hofer buka lorong situ untuk Rafael Leao tapi Hofer ada di belakang, guys. Adakah kita tunggu si Hofer? Aku rasa kita tunggu si Hofer. Alamak, tidak sampai, guys. Pas Hofer sini. Ops, adakah offset? Tidak. Alamak, Mbappe tandukan daripada Mbappe, gol pertama kita, guys. Oke, tidak apa-apa lah. Kita cari satu gol dulu. Oke, sini kita fokus kepala si Stefan Mayhofer. Itu Ronaldinho, lorong kepada Messi. Messi lagi dipatahkan oleh Chalobah. Nice defend. Wan bisakah Korea lorong kepada Bell. Bell situ terlepas bola. Oke, nice interception daripada si Mayhofer. Korea sini coba buat larian. Mereka mampu. Ya, dapat. Tapi si Mayhofer tiada di tengah. Mana si Mayhofer ni? Goretzka. Mana si Mayhofer? Astaga, menghilang, guys. Oke, okay, corner kita sini kita coba pass Mayhofer. Mayhofer menggunakan kepalanya, tidak sampai juga. Oke, okay, corner lagi satu kali. Oke, okay, kali ini dia di depan, guys. Come on. A bicycle kick daripada Mayhofer tetapi ditepis keluar untuk corner kita yang ketiga. Mayhofer lagi sini. Mayhofer menggunakan kepalanya, gol untuk gol yang pertama. Akhirnya pecah telurnya, guys. Oke, okay. Jaringan pertama daripada striker tertinggi kita season ini di FIFA Mobile 21, guys. Oke. Oke, okay, nice last minute goal daripada Lord Mayhofer kita, guys. Oke, okay, Mayhofer. Oke, okay, nice, kita menang match kita yang pertama. Jadi kita terus pergi ke match kita yang kedua, guys. Oke, okay, guys, match kita yang kedua, 4-3-3 attack di situ. Goretzka, Messi di bahagian game dan juga Gareth Bale dan juga siapa lagi dia punya attacking tadi, guys. Gareth Bale, Lukaku. Oke, okay, nice. Masih lagi mencari sini. Agak berbahaya sebenarnya tim lawan kita nih. Henderson, Rafael Leao sini. Hakimi, Hakimi membawa pergi ke tepi, coba pas ke tengah tapi tidak dapat sini. Nice. Mayhofer pas kepada Jordi Alba, limpas Jordi Alba. Tetapi speed yang kurang di situ daripada Jordi Alba, berjaya dipatahkan. Nice, mistake daripada lawan kita. Lag sedikit sini, tidak apa-apa, kita roulette. Tidak dapat juga. Nice block daripada Wan Bissaka. Gareth Bale sini, pas kepada Mayhofer. Mayhofer situ, long pass untuk Rafael Leao. Impas Rafael Leao. Masih lagi Rafael Leao dikejar oleh si Van Dijk. Adakah lepas? Tidak, dijatuhkan oleh si Hakimi tadi. Oke, okay, Gareth Bale sini, Mbappe coba mengejar. Ops, long ball untuk siapa tuh, guys? Untuk Mbappe. Masih lagi Mbappe, tetapi kontrol yang kurang baik. Oke, okay, sini kita coba long ball. Come on, Mayhofer, tanduk. Nice header. Tetapi tidak sampai juga. Alamak. Oke, okay, nice tackle daripada Jordi Alba. Pas sini kita angkat untuk si Mayhofer. Tandukan Mayhofer, tidak juga, guys, tidak sampai ke kepala Mayhofer. Goretzka sini kita coba defend Gareth Bale. Narik bola.
Okay, mencari lorong. Bridge kah? Ups, pas kepada Bell lagi situ. Dipatahkan oleh Savage. Rafael Leao sini. Moyhover. Nice dummy daripada Moyhover. Tetapi tidak limpas guys. Okay, Savage. Nice tackle. Ay, nice tackle. Nice interception. Long ball. Nice, Goretzka tetap terlepas lagi. Si Messi sini, lorong kepada Lukaku. Okey, Chalobah sudah ditarik pergi ke tepi oleh si Lukaku. Kita ada si Jordi Alba di mid. Back heel yang mantap di situ daripada si Mbappe guys, kalau tidak silap. Okey. Oops, alamak, si Goretzka pula terlepas di bahagian belakang guys. 1-0 lawan kita dapat gol di menit terakhir masa pertama. Oke, okay, masa kedua sini masih lagi mencari momen yang terbaik untuk si Moyhover. Tapi kita sudah dapat 1 gol daripada Lord Moyhover kita guys. Oke. Okay. Bel situ. Pergi ke tengah dipotong oleh Goretzka. Kosong Rafael Leao. Nice pass daripada Goretzka. Oke, okay, ini peluang kita guys. Moyhover tidak sampai guys. Korea tidak limpas juga guys. Oke, okay, gol utama kita untuk dapatkan gol menggunakan si Moyhover guys. Kita kena ingat guys. Oke, okay. Oke, okay, nice pass untuk Jordi Alba. Pergi ke mid situ tidak sampai. Oops. Ay, kalau cukup coins kita untuk upgrade si Moyhover pergi ke 120 ini memang bagus guys. Oke, okay. Stats dia mungkin boleh attack, boleh lawan defender lawan. Bagian mid lagi situ, adakah mampu leg aku di sini? Alamak, corner lagi guys. Tapi berjaya diblok lah. Oke, okay, Moyhover di bahagian mid membantu defend kita. Oops, nice fight, Savage clear bola. Moyhover tackle daripada Moyhover, sangat-sangat penting situ untuk mematahkan shooting guys dari pihak lawan. Goretzka sini menjaga Messi. Messi ke Henderson. Henderson long ball untuk mencari Mbappe tapi tidak sampai guys, terlampau kuat. Oke, okay, kita fokus attacking guys. Oke, okay, kita fokus attacking. Kenapa aku tekan sudah situ guys? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dapat juga Simon Bisaka sini pada Bell. Bahaya mainan daripada Bell di situ. Oke, okay, tidak apa-apa, nasib pada si Chalobah guys. Pas kepada Rafael Leao. Rafael Leao lagi sini coba menari-nari. Oke, okay. Moyhover pas kepada Goretzka, leg Goretzka. Coba lorong ke bahagian tepi untuk Bell tapi tidak dapat sebab leg guys. Long ball lagi di situ. Chalobah terbuka lorong untuk Mbappe. Mbappe untuk gol yang kedua lawan kita guys. Unlucky. Oke okay guys, masih lagi mencari apa ini? Gol untuk si Moyhover. Kita jumpa full PSG di sini guys. Full PSG team. Oke. Okay. Nice sekali dia punya tim full PSG guys. Oke, okay. Match kita yang ketiga masih lagi mencari gol untuk si Moyhover, Stefan Moyhover. Oke, okay, Rafael Leao. Udah kali limpas, limpas guys. Goretzka. Oops. Oke, okay, nice limpas guys. Ini kita coba angkat ke alamat, tidak dapat juga guys. Susah dia mau fight lah waktu itu guys. Oke, okay. Susah dia mau fight. Oke, okay, nice ini untuk Rafael Leao. Ada kamen autoplay lawan kita untuk Moyhover di sini, tidak dapat juga guys. Oke, okay, ada KFK lawan kita. Aku rasa FK lawan kita guys, jadi kita lawan auto mungkin. Sini Mbappe pas kepada Neymar. Neymar terbuka dikejar oleh Wan Bisaka. Ada kali limpas tidak berjaya di save situ, jatuh di kaki Jordi Alba. Kita coba clear tetapi terlepas bola, di execute oleh Neymar Junior untuk gol yang pertama lawan kita guys. Peh, agak susah sebenarnya guys mau dapat gol dengan striker yang agak susah sedikit. Oh, lawan kita reconnect guys, bukan dia AFK. Oke, okay guys, 1-0, 1-0. Masih lagi mencari gol untuk load kita. Sini Rafael Leao pass kepada Moyhover. Moyhover long passing terlampau kuat pula. Astaga. Nice header untuk Moyhover. Balik kepada Rafael Leao sini. Kita cuba tarik ke tepi. Oke, okay. Nice.
Alah, si Mooyhoffer tidak naik pula. Korea untuk gol ke apa ni? Pertama kita. Okey, satu sama. Heran pula guys. Okey, tidak maju pula kita punya striker. Mungkin kita mesti mau double tap ni guys. Okey. Di Maria, Di Maria pas kepada Hakimi balik, tidak dapat guys, dipatahkan oleh si Mbappe. Sini. Okey, lawan kita sudah mula main balik. Satu sama masa pertama. Okey. Sini kita cuba defend Mbappe sini, cuba mendribbling, dipatahkan oleh si Savic. Rafael Leao, nice control untuk Gareth Bale sini. Gareth Bale pass kepada Wan-Bissaka. Wan-Bissaka maju. Oops. Okey, aku nampak dia undur guys. Aku nampak dia undur. Si apa ini, Mooyhoffer. Dia undur pula guys. Nah, tu baru dia maju sih. Alamak, dari mana dia ni? Mooyhoffer, masih lagi Mooyhoffer. Shoot daripada Mooyhoffer, di blok pula guys. Alamak, Mbappe. Counter attack daripada lawan kita sini guys. Okey, adakah auto sini? Rasanya bukan auto ni guys. Okey. Ops. Potong. Lawan, 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 lawan. Alamak, free kick. Nice. Rafael Leao. Rulet. Dekat limpas, limpas guys. Rafael Leao lagi sini. Untuk Mooyhoffer, header daripada Mooyhoffer, gol kedua daripada Stefan Mooyhoffer kita guys. Mantap sekali, dua gol guys. Aku rasa sudah cukup memuaskan. Okey, di match kita yang terakhir guys, kita main 3 match sahaja. Nice. Dapat 2 gol guys. Okey, mantap sekali. Agak susah sebenarnya dia kalau dia mau fight sebab dia punya aggression memang rendah dan juga dia punya apa ini, finishing memang rendah. Positioning dia lagi rendah. Sebab tu dia apa ini, acceleration dia pun rendah. Okey, memang agak susah guys. Dan satu lagi dia tidak selalu ada di kotak penalti guys. Mau kita double tap juga. Sini Di Maria ke okey, Di Maria situ. Masih lagi Di Maria. Ops, kita tarik sini si Jordi Alba. Oke, nice. Kena throw lagi kita, terlepas bola. Mbappe, mungkin dia bawa masuk. Tidak, dia pas di belakang. Oke, Verratti. Ay, sikit kau. Mbappe, kejar. Mbappe lagi, Mbappe mana? Banyak betul Mbappe, 2 Mbappe guys. Galaxy, long throw. Last attack. Alamak, habis masa. Tetapi kita menang, kita dapat 2 gol. Oke. Kali ini korang boleh komen jadi bawa player-player silver ataupun bronze yang kita upgrade pergi ke 100 overall lah guys. Okay, boleh komen jadi bawa. Jadi kita dapat 2 gol daripada player paling tinggi, striker tertinggi guys di FIFA Mobile season ini, iaitu 6 kaki 8 inci guys. Okay, memang sangat-sangat bagus lah. Okay, mantap sekali guys. Okay, kalau dia punya finishing mantap, positioning mantap dan juga dia boleh fight, aggression dia bagus. Strength dia pun bagus juga, tapi dia punya jumping guys. Okay, jumping aku rasa 120 macam tu kira cukup lah. Aku mau upgrade pergi ke 120, tapi kita perlukan dalam 70 million kalau tidak silap guys, 60 million. Jadi guys, itu saja di video kita kali ini. Harap korang suka apa ini, head to head bersama striker tertinggi kita guys. Okay, si Stefan Mooyhoffer. Jadi guys, kalau orang baru channel ini boleh subscribe dan juga like video ini bagi mengikuti perkembangan FIFA Mobile. Dan juga mungkin info untuk tarikh bila ia akan bagi tahu, rasanya besok guys. Okay, besok subuh pukul 3 kalau di Indonesia dan juga Malaysia lah guys. Okay, jadi guys, itu saja di video kita kali ini. Jumpa orang di video yang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is your boy Efik, sign out, peace.